Gue pengen nangis tiba-tiba. Apa? Stop ya. Bisa deh, stres. Sorum. Tapi kelihatan nggak muka satu sama lain. Allah. Anin kelihatan juga dikit. Enggak sih, banyak. Satu muka. Gue tuh harusnya di... Siapa kan? Enggak, ini kok udang tuh. Cobain udang. Cobain tepungnya doang, bukan udang. Ini pengen kopi. Cekica. Lapar. Jadi makan. Lagi banyak di sini ada kan ya? Amin, ada Jinha. Cekica. Cekica. Cek 1 2 3. Di dalam ada Aaron sama If sebenarnya kalau people lengkap sih, cuma kecuali oh, Jin dan Nama Sally. Terus lu kayak gimana nih bedanya? Punya. Mulai tapi kayak gimana lo kayak gimana? Lagi makan ya? Kalau gue lagi makan, gue diam. Kayak harus fokus. Halo. Di Jawa aja di sana. Lu kangen gak mau share mama? Kangennya kalau berangkat bareng doang sih. Iya. Tunggu pulang bareng kayak biasanya yang makan bakar anin gue. Kenapa? Kak Siska gak mau bareng kan? Ikut aja. Karena kosannya tuh deket banget. Karena kan deket ya? Iya. Tapi gue lebih prefer. Iya. Anin yang tidak berhenti. Wede. Party. Penuh banget. Gimana perasaannya kemarin? Aku makan tepungnya doang. Beraduk sih, tapi ya semoga semua lancar. Lihat dari mata kita semua. Enggak kayak terlalu melek. Kemarin waktu itu aku pernah coba udang terus enggak. Oh, iya, nanti aku minum. Aku tadi udah minum. Lu mendapatkan udangnya enggak enak kali. Padahal udang garing kecil gitu. Jadi nanti harusnya maksudnya kayak kecil ini. Jangan kalian mungkin ada customer care yang bisa untuk ngomongin Cikica ya. Anin dan usahanya menawarkan kostadia. Anin selalu gitu di setiap kesempatan. Dia akan selalu menempatkan promosi kosannya. Ya gue pagi-pagi buka balkon, weh. Gue sekarang gue cuma bayar buat pergi doang. Pulangnya gue sama Acel. Iya. Kalau misalkan gak sejatuh sama Acel masih sih. Kalau gak sejatuh sama Acel sih. Kenapa ya? Lu rumahnya dimana sih? Terus itu tempat turunnya sama? Kalau sama Acel diantarin sampai depan. Kalau misalkan sama Acel sih? Sama Acel sih ada dekat. Ada dekat. Kalau sama Freya cuma 10.000 gitu. Kalau Freya dianterin. Pas sama aku? Oh, ini sama sama juga. Oh iya, sama Jinhab juga. Oh, Jinhab. Iya. Ini ya gitu deh. Itu sama kayak gue dulu pas masih di Bekasi, weh. Ada Gracia. Terus ini gimana? Gre nebeng ya. Sampai deket sama rumah banget. Lah. Terus kayak kapan ke Gre rumahnya? Bukan di Bekasi. Iya, dia di Bekasi. Bekasi, anak Kak Gracia Bekasi. Bekasi. Oh iya. Kayak rumahnya udah mepet-mepet Bekasi searah gitu. Banyak TBM-an. Iya, banyak TBM-an. Kalau sama Cindy dianterin sampai dapur. Segala sampai dapur. Mobilnya masuk dapur. Dituntun gak sih apa lantai atas? Sama depan kamar. Ya Allah. Sumpah ya. Kita sebenarnya susah banget supaya enggak menghamingkan lagu jiwa dia sekolah cowok. Iya enggak? Kadang-kadang ya kayak kan kita menjaga tujuan days kan.
cuma ya kita nggak tahu aja tuh kalau jiwa Rudis tuh ternyata ada maksudnya. Nah orang ini maksud tuh di ujung tuh. Oh nyengir nyengir tuh yang cantarnya tuh, cantarnya lagi nyengir nyengir. Oh, senderan. Wih ada kapten kita juga. Kapten siap kapten. Yes, kapten. Gila sorry tapi gen 3 mah ada backingannya, woy langsung kapten. Oh gen 4 juga ada backingannya sih wakil kapten. Gen 3 nya kan kalau gen 1. Kapten. Enak banget. Gimana nih guys dan kapten? Gimana kan? Gimana Cishani? Kaget. Terus, orang gak ada yang nyangka gak sih apa jadi kapten? Tanya yang begini, gitu. Gak begini lah. You're the future. Waktunya marah-marah nih. Waduh. Cincai lah. Cincai ya. Ya marah-marah. Akhirnya ada yang marahin kita lagi ya. Oh, gue bingung ya. Gue sering komen-komen tapi gue gak jadi kapten. Gak bercanda-bercanda. Gue juga gak mau jadi kapten. Katanya Kak Gaby. Yang satu backingannya GM Teater. Iya. Melody. Serem. Mungkin satu backingannya GM Teater. Melody. Ampun, ampun. Iya. Ampun. Iya. Ampun. 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 Masih lapar gitu ya. Ambil ya. Enggak makan. Kita senang yuk, minum. Apa? Mau enggak? Mau enggak? Apa? Enggak deh. Dingin. Gue mau habis sambil nungguin ini. Lagi ini mau enggak? Kita belum ketemu gen 10 kemarin. Kita aja apa gen 10 weh. Iya, gimana dia ngumpet di gen 10? Di mobil. Di mobil. Enggak di bawah enggak sih yang tempat kita swipe? Yang violin. Enggak, di mobil. Oh, di mobil. Maksudnya di mobil satu-satu gitu. Ya enggak tahu, janjian. Anjay. Eh, dia di mobil. Jadi baru. Ampun, Nin, kita tuh udah kakak banget, Nin. Parah. Bener-bener, ya Allah. Ini kan enggak satu gedung apa enggak kan? Iya. Kak Gaby nih, Kak Gaby. Iya. Pakai ngomong segala. Pada overthinkingin gue, tapi yang itu dulu. Kan plot twist. Kan harus plot twist. Kita jadi tante aja nih, kita jangan mau dipanggil kakak. Iya, tante. Tante. Rich auntie. Auntie. Rich auntie. Kita semangat hidup untuk masa depan kita. Senjun. Apa? Tapi ya kan lu malas kan? Iya. Nah, mau apa enggak ya kayak macam ini ya guys ya. Mami. Oh. Ini kan sugar mami bukan sugar glider. Enggak lucu sih tapi. Oh ya, maaf ya. Gue udah sering kok mau lucu di sorong tapi enggak lucu. Ip lagi. Songong banget. Makasih. Songong banget. Parah banget panggil. Songong. Sini. Ya. Gue pesen ya. Tulisin dong tangan gue foto. Nin, lu sugar mami. Gue sugar mami tapi less sugar. Gue normal ya sudah. Ya, lu normal. Yang reguler kalau gue less ice. Aku mau beli kocok. Keketiknya kok kocok. Gara-gara. Enggak ada. Pahit. Ini ya, serengseng bukan? Makasih ya. Kayaknya iya. Itu lagi bayang ini gak sih? Yang ini ya? Durian apa menang ya? Lah!
Makas. Tower we. Thank you Kalis, story-nya. Gara-gara aku berhasil itu ya garing, tapi itu tadi dari restoran orang juga sih. Ya banyak yang habis. Banyak yang habis. Hope you enjoy. Sisa naga, duren. Gua duren. Ya udah aku juga duren. Dua ya. Yang large apa yang medium? Nonton enggak kemarin eventnya? Enggak mau, Sis. Enggak dingin. Ada sugar ada. Duren anget. Kak Gaby. Mau pesan minum enggak? Take care always and happy anniversary. Enggak apa enggak mau. Udah ya, berdua doang. Gimana kabarnya di Malaysia? Eril. Eril. Aduh, males banget jalan. Dua aja. Ada nasi di sini. Nah. Coba ada promo gak? Ini suruh sehingga lo ngadil, dia lagi masuk tadi. Stay with me, stay healthy and stay with me. Ada yang mau lagi gak? Krip! Ariel! It looks hectic here. Marsha! Mau minum gak? Mau minum gak? Pesan minum. Mau apa? Ada durian, ada buah naga. Udahlah sebut aja gimana. Kokocok. Iya. Mau kokocok enggak? Jiwa desa. Marsha. Ya? Mau kokocok enggak? Mau yang mangga apa yang naga? Eh, durian apa naga? Tinggal dua. Durian sih enak. Durian enak. Habis ini dulu. Mat. Duren Seo. Nih. Password. Mana aja coba. Emang ini showroomnya maaf ya. Gebi ya. No, katanya mau ujian sambil hamil, no. Semalam dia lihat TikTok yang gue kirimin apa? Belum. Ya kan ngumumin doang ya Kak Gaby. Iya. Lah show-nya tahun depannya lagi kan. Dua. Ngumumin doang. Lah show-nya nanti, baru udah hamil dulu, ngumuminnya sekarang. Gua udah lihat siaran ulangnya. Ngumuminnya mah sekarang, apa? Ya gua lihat lu. Enggak, bisa gua bukan tanya lu lihat gua tuh. Ya lu gini. Oh, siapa sih? Ih. Hi Gaby, good luck on your journey. Dia dari Malaysia. Ya, ini emang agak JKT New Era, Kak Gaby new journey. Iya, keren banget. Ah, okay. Nih good. Udah ya, sampai Marsha aja. Kayak emang itu, ya? Ada yang gak bisa nih. Nampak emang gue jelek banget ya. Ini siaran ruang itu. Ya Allah semua beda. Udah ya. Kurang dua itu. Kenapa ya? Aku gak bisa ngerti. Berapa? Cuma satu bagi tiga lah. Enggak, maksudnya OVO-nya. Nomor apa? Kok gak hang guys? Hah? Ini gue tulisin. Tengok. Cara
Ya, Jina. Masih lecek mukanya, masih lecek. Eh, gue gak nyangka banget ternyata Jina segaring itu, weh. Lu tau gak yang jokesnya dia jarak Shinai? Yang mana ya? Jadi kan rambutnya Kak Reza kan? Oh iya. Enggak, itu kocak, sumpah. Itu kocak. Maksudnya kayak gak nyangka, oh salah ya, bukan garing. Cuma kayak gak expect, ternyata Jinan itu receh. Katanya Eve itu, Jinan itu lucunya internal. Jadi internal doang, diem-diem. Iya, enggak, iya, dia emang kayak bercandain sama kita doang. Tapi gitu loh, kocak. Tapi kenapa di luar nalar, sumpah. Gue gak pernah bayangin dia, iya kalau di Black, keluarin darah Shinai. Soalnya Kak Jabib tuh palanya botak, terus tuh ada ini guys, ada huruf X ya, jadi rambutnya dicukur bentuk X gitu, terus kata si Jinan darah dia udah darah Shinai karena kan JKT banget gitu. Udah diisi, tinggal di klik belum masuk? Masuk. Wedeh. Weh, Bu pejabat Tiberias. Iya. Yeah. Mobil sudah di depan, Bu. Iya, terima kasih ya. Iya. Yeah. Jadi udah showroom. Bukan, Jina tuh emang recehnya tuh internal sumpah. Iya, yeah, dia tuh kayak bercandanya tuh kita-kita doang. Thank you. Siapa? Si Jinan. Ayo Hanes, Kak Ri. Dia mau ngelawak apa? Dia bilang Kak Jabi katanya darahnya kalau di Black darah Shinai. Itu kocak sumpah. Kayak kepikiran aja gitu loh ngomong darah Shinai. New era, new OC ini gak sih? Ini oleh ke Siska dulu ya. Sok. Ih. Jangan ya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan dia ngomong gitu sama gue marahin. Oh. Gua kalau full people enggak apa-apa. Katanya new era, oh, gitu, new OC. Ya. Katanya new era, new OC. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu new era, new OC. New member. New member juga. Nene, oleng deh sono oleng. Eh, untung bukan cuci darah. Iya. Yeah. Sama aja. Sama aja. Kan Jinan kemarin bercanda. Iya. Yeah. Oh, bukan visi darah. Izin oleng boleh enggak, silakan aja. Kalau jangan menyesal aja sih. Tapi lu gituin kalau misalkan oleng ke klub itu enggak apa-apa. Enggak apa. Karena kita keluarga. We are bestie. Bestie. Been bestie. We are not enemy. Kan oleng doang. Enemy in. Enggak. Jadi OC tetap. Soalnya blok IP itu enggak sengaja aku pikir dia bukan IP. Iya. Tapi jadi sudah gue mulu kalau MC. Iya, dia ini tahu ngintilin mulu. Enggak apa. Jadi kan juga butuh, bocah. Butuh buat pelukan ya, ada IP lagi. Gimana? Kok gue delaynya parah banget? Kalian pakai wifi? Enggak. Nah, lu peluk if. Pengumuman apa yang paling mengesankan? Amin. Ngomong gak nih lo, jadi gak ngomong. No comment. I have no words. Iya, kita nyolong wifi kan. Nah. Mohon ditunggu ya. Lihat perut gue, Cien. Kenapa gak gitu, Cien? Gak terlalu. Aku gara-gara dia ini. Karena habis makan. Thank you Kak Rizky. Lu gini gak sih sis? Sama nih. Kok aku gini pegang? Karena lu kain ya Zin. Pegang. Nah udah ganti baju aja. Lu kalau berdiri gak? Iya enggak. Apa ya? Gak suka. Kain di pokok Rizky perut nih. Potong sis. Siang.
aku juga penasaran ini kebanyakan lagu Satu Ori. Iya ya, Satu Ori isi lagunya gimana ya? Terus temanya apa aja? Iya ya, kayak tentang apa gitu. Seru sih satu setlist. Berarti kan lagu JKT enggak cuma dua. Iya kan? Nanti yang kan original. Satu original jadi 18 lagu ya. Oh iya. Benar. Itu lagu original udah banyak. Udah enggak satu lagi, udah 18 nanti tahun depan. Keren dah. Kok bisa gak liat Gen 10? Iya guys, jadi kemarin itu Gen 10 kayak di... Diumpetin di mobil. Backstage-nya tuh di bawah. Dan ternyata mereka nunggunya tuh di teater. Waktu kita jalan. Jadi ada staff yang jemput kesana. Ya Allah. Terus berangkat bareng ke Sarbini ya. Terus disembunyikan dari kita. Terus member-member pada ini kan, pas mereka naik stage. Nah, itu ada udah ada anaknya. Ada yang bilang, itu mereka di panggung depan. Iya, kayak enggak percaya. Itu ada anaknya. Surprise, iya surprise. Ini jantung kah, ya Allah. Disembunyikan, iya kayak disembunyikan gitu. Ruangannya beda, enggak sama kayak kita. Itu sama sekali enggak tahu. 14.15. Mohon diri. Sampai jam berapa? Iya, mohon bantuan dulu di sini. Nih. Nih. Iya, diulang lagi. Nih. Nambah juga ada pengepal lucu pas konser ya. Jadi gini kan kita kan banyak banget latihannya ya. Berapa kali guys kita? 3 kali. Sebelum kita mulai kemarin itu kita 2 kali coba radio. Kemarin itu juga sekali. Apa yang lucu? Terus Jinhap keselengkat mulu. Oh kita jauh. Bener-bener Jinhap tuh keselengkat mulu. Dimanapun dia ada. If we. Gak keliatan we. Jatuh juga. Sumpah, bahkan aku pas mau show juga ini tau, udah show pas Rhapsody ke Namida. Keinjek tangga. Injek tangga terus kayak keselengkat gitu loh. Bayangin Jesse depan gue jatuh tangga. Iya itu ya. Tapi saya mau warsan. Gua enggak bisa. Emang rawan banget gue di tangga. Saya mau warsan enggak. Ting jatuh. Gue nyamain ya. Tapi dia harus naik. Sengerin dia itu. Maksudnya kita pakai heels tinggi juga tadi. Iya, sumpah. Iya. Heels tinggi jadi kayak dia bilang sakit sih enggak malu ya. Dia bilang. Cihap dulu. Iya oleng, saya oleng. Kalau si If, dia kemunduran terus dia kejeblak. Kejeblak. Ah, dia kan itu dia kemarin yang lagi apa? Kok enggak safety sih di sana? Bukan enggak safety sih sebenarnya. Mata kita aja yang siwer, enggak kelihatan. Dan sepatunya heels kita harus lompat-lompat gitu. Sehat, makasih. Kamu juga sehat-sehat ya. Apa ngelag? Thank you. Nge-lag. Yaudah deh pakai ini aja deh. Ada iya. Iya katanya kan nge-lag. Di. Sebenarnya keren sih. Sabar nunggu set list. Kita kayak lagi Christmas banget kan. Kita sebenarnya kayak itu Christmas event mainnya. Coba aja pakai anting hijau. Nah ini nih set list banget. Member yang huruf depannya K. Belakangnya N. Kak Gaby yang ngomong. Komar. Ditanyain perasaannya gimana? Perasaan apa? Iya. Polos banget. Gimana JKT New Era? Keren. Siap. Keren. Pengumuman apa?
Kira-kira mau ada pengumuman menyenangkan. Iya, Sisi, benar-benar. Kriti, enggak tahu. Benar-benar ya anak-anak itu. Jauh banget kan kalau ini. Tapi jawabannya itu harus kau cari sendiri. Karena itu aku tidak sadari. Nah ini nih, nah, yang darahnya kalau di black jadi darah Sinai. Darah Sinai datang nih. Darah Sinai. Gila loh. Nggak mau lihat pala belakangnya rasanya. Iya nih, males banget. Lagu paling berkesan kemarin itulah Juaru Days. Gue ngebayangin pas kita latihan tuh kayak, oh harus power, harus semangat. Iya. Gak bisa kan? Pas perform nangis ya Feby. Iya. Tapi liriknya bagus banget sih. Mm-hmm. Bagus banget. Bagus banget sih liriknya. Bait 2 sih, rap bait 2. Kayak, karena nih aku berpura-pura gak tahu. Iya, tuh kayak, ih, oh my god. Kok bisa ya orang? Itu relate gak ada gitu sih? Relate banget. Ntar saling menyanyikan itu satu sama lain. Itu keren banget sih, aku suka juga gitu. Tapi kan pada bilang, ntar kalau ada yang graduate jangan bawain lagu ini ya. Karena susah. Iya. Tapi udah bisa sekarang. Udah bisa sekarang. Bisa sekarang. Jago parah. Ini berarti setiap yang graduate bawainnya lagu ini. Setiap yang graduate. Detail tangannya guys susah banget jiwa. Oh udah. Detail tangannya susah banget. Belum. Jiwa Rodis. Lu gak masukin mobil? Hah? Gak masukin mobil. Biar langsung cow. Males mundurin dia. Iya. Ya bentar harus mau pesan dulu kan. Oh iya, abangnya dari mana ya? Si Eve lagi cek Ica. Sirkus, ya ampun. Tapi namanya sekarang pen anniversary itu. Oh, jadi khusus event ya? Khusus ulang tahun. Tapi ya sama lah kayak sirkus. Iya. Seru banget deh, kangen. Sirkusnya kemana ya kira-kira? Aduh. Kepok nih. Pengen. Ini pengen banget sirkus tau. Ini banget sirkus. Thank you. Kalimantan toh di orang Kalimantan. Iya. Aku udah pernah deh sekali. Banjarbaru. Purwokerto, aku belum pernah tahu ke Purwokerto. Iya, aku juga belum. Cirebon aku juga. Tim T waktu itu kan. Iya. Bandung aku juga belum. Iya, Bandung. Tim J apa sih waktu itu? Tim J ini bagian Jawa Timur ya? Iya, oh, iya. Jawa Timur. Oh, sama Jogja. Iya, tapi Jogja. Tapi kita waktu itu Palembang. Itu enggak. Beda ya? Palembang siapa? Tim J? Kita enggak, kita Palembang sumpah Tim J. Kita pernah kan Palembang ya? Iya. Lupa. Tim Palembang, Banjarbaru. Banjarbaru, Makassar. Makassar, Tim K Makassar. Tim K Makassar. Makassar, terus Malang. Iya. Tim K juga Malang. Jogja. Tegal. Tegal belum kita. Tegal, terus kita Medan sih. Medan yang Medan. Habis kecelakaan pesawat. Ingat gak sih yang habis udah kecelakaan pesawat terus kita berapa hari kemudiannya naik pesawat yang... Iya. Ingat
inget aku. Iya, kayak itu. Takut banget kan iya, kita malam-malam kan? Iya, malam. Oh, Semarang. Oh iya kita sih. Semarang. Iya. Akustik berangkatnya besokannya. Oh. Oh iya berarti kita ya Nin. Iya. Kan akustik nyanyi dulu di nikahnya Melody. Oh iya sih. Iya itu pas itu iya. Pas itu. Solo ke Solo. Bali weh. Bali sih. Belum, kita ke Bali. Ini kita di Swiss Beach. Iya. Belum pernah. Belum pernah ke Bali nih. Itunya Pareo udah, sama musim panas sama oh, iya. Saya nikah aja di Bali. Kan udah nikah. Kita nikah di Bali. Iya, Cici Adi kan nikah di Bali. Udah anniversary kedua ya. Oh, iya benar banget. Happy anniversary. Terima kasih. Happy Manggung pinggir pantai ini seru banget. Pengen banget. Seru Pattaya, banget. Sis. Nih, Pattaya. Seru banget. Eh kemarin itu ya udah diucapin apa sama semua sister group. Sirkus Manado kita udah pernah Manado belum sih? JKT udah ya, tapi kalau tapi kayaknya sirkus belum deh. Enggak tahu. Manado Pekanbaru udah belum ya? Udah Pekanbaru kayaknya. Samarinda, Timti. Iya. Yang jauh-jauh tuh. Makasih yang tadi cek-cek guys BTW. Palembang, iya Palembang pernah deng. Mandalika, wow. Kita bertemu di stadion Mandalika, stadion. Kalau misalkan, oh enggak ya gitu mau itu mau tek. Indonesia Timur belum. Aku lagi video. Kacamata dulu. Video jam berapa? Tadi ya. Semalam kan kita habis selesai event. Ada foto dulu sama teman-teman lainnya. Foto bareng member, foto staff. Briefing. Ngantuk banget nih. Ngantuk banget. Semoga semua ini ya bisa kita datangin. Ngantuk banget guys. Thank you Kak Rizky. Aku masih ngantuk ya. Masih banget. Asia, Bangkok, Bangkok. Ada Thailand, Malaysia, Singapura. Kali yang kan masih Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina. Matanya kalian bagus, oh jelas. Itu belakang butuh jelas. Asik. Kacamatanya. Ini juga boleh. Ais yang mana dia? Tanya apanya sih? Ya tak miring ya. Masih ada menunggu minuman datang. Ya, enak banget ya kayak gitu. Nah, ya udah ya. Ini siapa dong Kak Gaby? Aku. Lagi showroom. Lagi showroom. Joki-jokiin, saling jokiin mau enggak? Udah, aku beli ya. Ya, habis kanin aku. Oke. Okay. Aku enggak kan, Kak? Ya kelihatan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya, tapi Nih, dah. Nice Asian Fest ikut sis. Amin ya. Nanti kalau Asian Fest aku ganti nama jadi Silver ya. Wih, biar apa tuh? Biar mentereng.
ada yang aneh-aneh sama member juga nih. Kasih paham. Galin. Weh, ini nih. Selin. Kenapa orang dari tadi yang lewat depan kita kayak matanya beler gitu. Gila. Amin. Terus nanti acaranya di JIS Jakarta International Stadium. Apa itu? Stadion. Apa? Keren banget. Ada yang bilang semoga JKT jadi tuan rumah ASEAN Fest, Asia Festival. Terus nanti di JIS tau gak JIS? Tau, oh, yang baru ya? Iya. Entar. Stadion baru. Tahun depan kan BTS mau kesini kan? Iya. Katanya di situ juga. Jadi iya. Mending deh kayaknya JKT. Amin. Wow. Amin banget. Bisa jadi. Amin. Semua. Bisa jadi. Gila sih kalau sampai iya aku nangis. Tapi nanti itu, kita nunggunya di mobil kayak gini dulu. Ya enggak apa-apa yang penting. Yang penting jadi opening. Ya enggak apa-apa ya Allah. Pengen banget. Amin amin amin. Semoga nangis sih gue. Semoga harapannya bisa terjawab. Aku sholat tahajud apa ya? Amin. Gue novena apa ya? Biar terkabul. Gua kayak gini, tapi ini kita tuh yang sama gua. Nanti ya. Kapasitasnya 82.000, wah gila. Begitu meeting kok udah selesai, alhamdulillah. Ini yang kemarin uji tool meetingnya 30% ya? CDM sama mention, iya aku selalu aku cek kok. 2020 daripada konser mendingnya mending ke sepanggung, iya ya Allah sumpah. Sumpah sih. Jangan menyebut nama Allah, semoga terkabul, amin ya Allah. Apa? Amin. Ini apa sih? Oh iya. Hai. Ih baunya ya ampun, bener-bener ya ini Bang Jabib. Kalian harus lihat guys, makan apa di depan saya. Mie instan dong, ya ampun. Makan dulu nggak? Ya makan, makan bang. Makan bang, makan bang. Ini udah 30. Oke. Udah 30 menit belum ya? Terima kasih buat hari ini. Aku. Apa kasanya kamu jadi galau? Oh, kita jadi pacar ya. Dari mana? Foto. Foto ini? Iya. Udah? Udah. Lah? Guys. Ih, Kak Jabi. Kak Gebi. Apa? Kok gak nge-repost instastory aku sih? Ya, aku juga enggak. Aku juga ya. Aku hapus aja deh. Aku juga enggak. Untung gak story Kak Gebi. Udah? Udah, mau showroom wede. Sekarang. Wede. Wede. Wadidaw. Tani. Allah. Promo X Factor. Wede. Bagus skrip. Udah lah. Itu baju ya. Udah. Baju siapa? Mana lagi? Ini ditinggal nih. Aku mau ucapin makasih buat Kak Liz. Kenapa sih muncul thank you terus di forum orang? Thank you Kak Liz. Kasih paham, Ci. Jawi ini memang suka ini ya, tiba-tiba muncul. Sengaja banget. Muncul dengan tiba-tiba. Ada bilang tiba-tiba. Hey, Ani. Oke, Sarah, thank you. Udah kasih. Mau baca podium ya. Ada apa? Kenapa gini sih selalu? Terima kasih semuanya. Tempat Ani, guys. Yang pertama ada Kak KW. Pertamanya udah marah-marah. Yang kedua Emi. Yang ketiga Rahman FB. Yang keempat Handika. Kelima aku itu cewek. Enam Caca. 7 Rifki Firman Syah. 8 Andre.
9 Karachania, 10 Happy, 11 Luda, 12 Rabbit, 13 Akmal, 14 Mal Arfan, 15 Tian, 16 Indah Mulia, 17 Alasan Bahagia, 18 Anfar, 19 Ria, dan 20 Irfan Dharma. Makasih ya yang udah nonton showroom aku. Happy Sunday.